Jaringannya susah, kamu nggak ada pulsa. Gimana Pak jadinya nih Pak? Aduh, karyawan aja begini banget, lama banget. Saya mau jatuh. Saya mau jatuh ini. Iya, jangan. Ini siapanya lagi nih? Jadi kan sepatu saya kan banyak yang rusak kan, kayak kulitnya itu nggak baik loh. Nah saya itu suka order ke dia, ke Pak Obet ini. Dan sekarang banyak komplainan, kata Pak Obet itu ya dianya yang kerjanya nggak benar. Dan saya di sini minta pertanggungjawaban, wajar kan? Saya di sini minta ngasih dua opsi. Pak Obet mau tanggung jawab masalah uang dan saya yang ngebatalin kerja sama dia, atau dia ikut kerja sama saya di Bandung. Dan Pak Obet mau dia. Jadi kan ini untuk ganti rugi. Jadi kan dia ikut saya ke Bandung. Jadi si ibu si Pak ini minta dia untuk jadi karyawan di Bandung. Si ibu ini udah jangan terlalu banyak ngomong ya. Jangan terlalu banyak ngomong ya. Kayak di sini udah lama. Nah, pokoknya kamu ikut saya titik. Bos saya sekarang ada di dalam. Ayo kita pergi. Gimana? Ngobrol bisa lewat HP, Mas. Jangan bikin saya marah lagi deh. Atau mbaknya mau tanggung jawab? Mbak mau ganti rugi? Sanggup? Kalau sanggup sih nggak apa-apa, Mas nggak usah ikut saya. Kalau misalnya bisa milih, saya juga mau lebih milih uang loh daripada dia. Cuma karena bapaknya nggak mau ganti rugi dan nggak mau diangkat ke jalur hukum, ya mau nggak mau dia lah. Ini pacar kamu? Udah lama begini? Pacaran berapa lama? Kamu betah ya sama dia? Cowok kayak gitu kok. Udahlah, ikut ya. Sekarang. Nanti kamu paketin aja barang-barangnya dia, baju-baju semuanya ke Bandung. Nanti biar dia SMS-in alamatnya kalau udah sampai. Dia juga gak bakal macem-macem kok ya, walaupun saya tahu ya, cewek di Bandung itu cakep-cakep dan pasti lebih cakep dari kamu. Kamu kerja kan juga buat masa depan kamu. Iya katanya. Yaudah ya, kamu nggak apa-apa ya, ditinggalin ya. Oh iya, dan nanti saya ingetin, kalau misal udah kerja sama saya, itu tuh kita buka setiap hari. Nggak ada liburnya, nanti ada sip-sipan aja. Seminggu libur sehari aja. Ya, jadi kamu nggak bisa balik-balik ke sini. Kamu bisa baliknya setelah lebaran aja. Bos saya nelfon. Saya mau ngambil perjanjian kontrak dulu ya. Sebentar. Gimana, Kak? Aduh, Pak. Di mana nih, Pak? Iya. Bapak keluar ya, Pak. Bawa surat perjanjian. Oh iya, saya tunggu. Iya Pak, maaf ya Pak. Tuh kan bos saya udah marah-marah gara-gara kamu. Gak usah nangis-nangis gitu deh Mbak. Oke, pemirsa, ini karena target kita sudah mulai galau, bingung antara mau ikut ke Bandung atau tetap di sini nemenin pacarnya. Dia udah mulai bingung, jadi saya mau turun aja. Sekalian ngasih kabar bahagia, nikah gratis. Pakai kacamata dulu biar nggak begitu ketahuan. Ikuti saya, pemirsa. Kok lama ya, Bu? Ini, Pak. Jadi kita solusinya dia ikut kita ke Bandung. Oh, jadinya ke Bandung? Iya, toko tempat kita. Enggak, jadi kan tadi Ibu sempat ngomong nggak jadi dibawa ke Bandung, tapi di... Bandung, berdiri dong. Ah. Jadi gini, saya... udah telepon-teleponan sama partner saya juga, jadi nggak jadi ke Bandung. Tapi kita pindahkan di cabang yang di Bulukumba. Oh gitu. Sulawesi. Oh iya, boleh. Sulawesi ya. Saya nggak ada waktu banyak buat kalian berpikir, jadi kalian langsung tanda tanganin aja kontrak ini, silakan. Selain masnya yang tanda tangan, minta persetujuan sama... Ini siapanya? Pacarnya minta persetujuan juga, silakan. Ditandatanganin bersama. Dua-duanya ya. D.
Dibaca kontraknya yang sekeras-kerasnya biar semua orang sini tahu kalau kamu mau berangkat ke Sulawesi, Bulukumba. Selamat kalian berdua terpilih untuk sini kakak. Selamat acara nikah gratis, selamat pagi. Selamat. Oke, saya lepas dari kacamata ya, dulu ya. Dari kerjain. Oke, pemirsa, jadi hari ini rezeki yang luar biasa, nikah gratis ini kita berikan kepada Yusuf dan juga pacarnya bernama Amel. Jadi gimana, mau di sini aja apa ikut saya ke Bulukumba nih? Enggak. Di sini aja. Tahu nggak ini hadiahnya apa nih? Gratis. Kenapa? Nikah gratis. Itu artinya kalian mau menikah loh. Iya. Seneng nggak? Seneng. Siap nggak? Siap. Berani nggak buat menikah? Berani. Hah? Yakin. Ini karena menikah ini nggak bisa dilakukan berkali-kali karena ini pertama dan terakhir ya, kalau bisa dipertanggungjawabkan seumur hidup kalian. Gimana? Saya yakinkan sekali lagi nih. Kalau nggak saya ambil lagi nih. Hah? Yakin, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, gimana perasaan kamu Amel ketika Yusuf tadi harus diajak kerja ke luar kota? Sedihnya kenapa? Udah pacaran berapa lama emang? Udah kurang lebih 4 tahun, terus tiba-tiba harus ditinggalin. Kalau seandainya Yusuf tadi memang benar-benar harus kerja, gimana kamu? Ngijinin gak kira-kira? Enggak. Tapi memang Allah berkata lain nih pemirsa. Jadi mereka harus tetap berada di Bogor karena akan segera melakukan pernikahan. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, saya juga ikut senang. Bentar, belum mukrim. Oke, Yusuf, Amel, karena ini hadiah yang luar biasa, pernikahan, jadi nggak bisa yang cuma kalian berdua ini, ya kan? Kamu udah setuju mau menikah sama Amel, Amel juga sudah setuju kamu nikahin, tapi tetap yang namanya restu orang tua itu harus nomor satu. Jadi Amel, orang tua masih ada dua-duanya, ajak Yusuf datang ke rumah kamu, kasih tahu kalau kamu mau menikah. Sekalian kamu minta izin nih Yusuf, ya kan, takutnya kan nggak dibolehin atau apa, karena ini semuanya serba mendadak nih pemirsa. Jadi sekarang kalian berdua datang ke rumah orang tua kamu, minta restu, minta izin bahwa kalian akan segera menikah. Siap? Oke, sekali lagi selamat ya. Maafin teman-teman saya ya. Alhamdulillah. Ya, maaf ya. Selamat. Silakan. Gratis. Tapi
Tuhan. Doa kita selama ini telah terkabul sama Allah, ya Allah. Jadi istri yang baik, istri yang soleha, untuk kepada suami, kepada orang tua. Ya, baik ya, dalam membina rumah tangga. Menjadi keluarga seperti kepada warahmat. Amin. Assalamualaikum. Waduh. Saya pakai sendal enggak apa-apa ini, Pak ya? Apa kabar, Pak? Ini Ibu. Alhamdulillah semua sehat-sehat ya. Wah, ini alhamdulillah hari ini Amel Yusuf mendapatkan rezeki yang luar biasa sesuai dengan harapan mereka, yaitu mereka pengen menikah dan alhamdulillah rezekinya berupa pernikahan secara gratis nih Bapak Ibu. Jadi tujuan saya kesini sekaligus saya mau memastikan dulu nih dari Bapak sama Ibu, apa mengizinkan kalau Yusuf menikah dengan Amel, apakah sudah direstuin, Pak? Alhamdulillah dari awal saya sudah merestui, sudah mengizinkan untuk mengikuti acara nikah gratis ini. Alhamdulillah nih pemirsa, itu yang saya pastikan kesini karena ya restu dari Bapak dan juga Ibu. Mudah-mudahan sih pernikahan mereka ini nanti dimudahkan ya Pak ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Nah ini kan alhamdulillah Bapak sama Ibu kan sudah mengizinkan, sudah memberikan restu buat kamu menikah sama Amel. Nah sekarang giliran kamu, kasih tahu orang tua kamu, Bapak sama Ibu, bahwa kalian akan menikah. Mohon maaf ya Yusuf, Bapak ibunya sudah nggak ada. Sekarang berarti Yusuf tinggal sama siapa kalau boleh tahu? Sama adiknya. Sama adiknya sendiri. Ada kakak yang paling gede jauh, agak jauh. Iya, kasih. Jadi mohon maaf nih pemirsa, saya nggak tahu bahwa orang tua dari Yusuf ini udah meninggal ya dua-duanya. Iya. Dan Yusuf ini tinggal berdua aja sama adiknya ya. Yang perempuan. Kakak kan jauh nih tinggalnya. Kalau saudara paling dekat, paman atau om yang tinggal dekat di sini ada? Kakak yang paling tua, kakak almarhum yang paling tua. Kakak almarhum yang paling tua berarti? Tua berarti ya. Sekalian saya mau minta izin juga Bapak Ibu kalau acara prosesi lamaran kita langsung laksanakan hari ini gimana? Insya Allah ya. Ya udah Yusuf, sekarang kamu boleh pulang, kamu minta izin sama Uak sekaligus kamu persiapan untuk prosesi lamaran hari ini ya. Dan Bapak sama Ibu Amel juga bersiap-siap, hari ini kita akan laksanakan, saya juga akan bersiap-siap, nanti kalau udah siap semua kita akan kumpul bersama-sama. Oke. Boleh dikasih ke Yusuf. Oke, silakan Yusuf. Ibu, saya pamit dulu ya. Pamit dulu, saya mau bersiap. Makan dulu. Assalamualaikum. Salam. Selamat kalian berdua terpilih untuk dinikahkan dalam acara nikah gratis. Sekarang siap-siap, bentar lagi kita mau lamaran ya. Iya, alhamdulillah.